guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Novi. Nah, di video kali ini aku ingin ngasih tutorial gimana caranya memakai bulu mata palsu untuk pemula. Nah, buat kalian yang masih pemula nih, jangan lupa ya ditonton terus videonya, jangan ada videonya di skip. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel aku, jangan lupa ya di subscribe channel aku di sini, dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya biar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari aku. So, daripada lama-lama kita lanjut aja ke tutorialnya. Nah, di sini aku pakai bulu mata dari Fortuna ya. Ini seperti ini aku makainya. Nah, di sini juga aku pakai lem bulu matanya, itu aku pakai merek Draxness. Ya, seperti ini. Sekarang kita buka bulu matanya dari tepung. Kita buka. Kita ambil dari ujung sini. Kita buka. Seperti ini. Nah, terus kita kasih lem bulu matanya di sini, guys. Kita kasih di sini. Sini juga semua seperti ini. Nah, jangan lupa ya, jadi kita itu setelah pakai lem di bulu matanya itu kita diamin dulu sampai setengah kering, baru tempel ke mata kita ya, ke kelopak mata kita baru ditempel, karena kalau misalnya langsung ditempel itu biasanya nggak langsung nempel gitu loh. Jadi kalau setengah kering itu dia langsung nempel pasti pasangnya ya. Jadi kita tunggu dulu, kita boleh tiup-tiup atau kita kipas, terserah. Kita tunggu, kita sambil tunggu. Nah, terus kita lanjut lagi ke bulu mata yang satunya, sama seperti tahap yang pertama. Oke, di sini biar setengah kering baru kita pakai. Oh iya, sebelum sambil kita nungguin setengah kering, aku juga mau ngasih tahu kalau bulu mata itu kan dia suka ada yang panjang, ada yang pendek ya, jadi tergantung mata kita. Jadi karena aku sudah biasa pakai ini, jadi aku nggak pakai digunting lagi ujung bulu matanya ya. Nah, buat kalian yang baru pengen pakai bulu mata, ya diusahain sebelum dilem itu kita ukur dulu semana pasnya dari mata kita. Nah, kalau misalkan ada yang lebih, boleh dipotong pakai gunting ya guys, pakai gunting di paling ujungnya. Nah, buat pemotongannya itu dia jangan ngambil yang pendek, jadi dia yang dipotong itu yang panjang ke belakang ya, kayak gitu, baru dipakein lem. Nah, kalau udah setengah kering kayak gini, kita lanjut pakai ya guys. Jadi aku tuh kalau pakai biasanya aku ambil yang aku tempelnya tuh biasanya di tengah dulu, terus itu aku lanjut ke belakang, aku rapiin. Nah, setelah itu aku lanjut ke depan. Jadi deh, nah udah kayak gini, gampang kan? Tinggal kita kasih eyeliner. Nah, sekarang kita lanjut yang satunya ya, sama kayak tadi, kita tempel di tengah dulu. Tempel di tengah dulu seperti ini, baru kita rapiin belakang, lanjut. Nah, sekarang aku udah pakai bulu matanya. Sekarang setelah selesai kita lanjut lagi pakai eyeliner. Buat
ini dia hasilnya. Gampang banget kan guys. Nah, buat kalian yang suka dengan video dari aku, jangan lupa ya di like, comment, dan subscribe channel aku ini. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya biar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari aku. Thanks for watching guys. Dadah, see you next.